Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini guys, sebetulnya kontennya temanya cara merawat kucing ya. Cara merawat kucing. Terus kontennya sih konten untuk anak-anak juga bisa ya. Ini sebetulnya Jibon mau kasih tahu nih sama teman-teman semuanya cara merawat kucing baby cat ataupun juga anak kucing yang usianya masih dibilang kecil banget ya. Ini udah berapa hari kak? Berapa hari ini kucing yang kakak rawat? Udah berapa 10. Hari? Udah 10 hari ya kak ya? Udah 10 hari kita merawat kucing dan ternyata ini adalah anaknya si Iya emang induknya atau emaknya itu yang warna hitam ya kak ya? Iya. Ya sudah kurang lebih 5 tahun dia. Wow. Tahun. Lihat, aku lagi bobok katanya. Si Candel tapi sekarang aduh bapaknya udah bandel-bandelan banget pacaran lagi. Oh no. Tinggal ngurus anaknya. Namanya siapa kak? Dikasih Cemang nama. Cemang dan Cimin. Cemang dan Cimin. Kasih tahu kak. Si Ciminnya, oh ini Cimin. Cemangnya kasih tahu. Oke, Cemung mau diambil Cemungnya ambil dulu. Ya Allah, coba itu. Si kakak kerjaannya, guys. Kucing sampai tidur. Ini namanya si Cimin, ya. Bener, guys, kucingnya tidur loh. Tuh, lihat. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Biarin aja deh, pastinya kita akan bikin konten ini nggak lebih dari di bawah 10 menit ya. Kita cara merawat kucing aja, temanya kita cara merawat kucing. Dan gue tidurin nih si Cimin, pengen tahu nih ya, pengen tahu. Lihat. Si Ciminnya tidur, ya Allah. Ini bener-bener tidur loh. Ya nggak diada-ada, nggak dibuat-buat. Mana kak? Si Cemong lagi main. Ini bener-bener tidur loh. Ya ampun, biarin. Ini Ciminnya bener-bener tidur, pulas banget dia karena kecapean. Memang tadi setiap 2 hari sekali sengaja aku mandiin ya guys ya. Ada nggak kak? Wah kayaknya kita harus cari si Cimin. Oh, Cemong. Cimin tidur guys. No. Gue bikinin konten ternyata dia tidur. Oke, mana Cemong. Cemong. Mana Cemong? Waduh guys, ternyata Cemongnya nggak ada guys. Cemongnya nggak ada. Oh ini nih si Cemong nih. Ini dia si Cemong lagi ngapain kau Grace? Nah ini dia, ini si Cemong ya. Si Cemong ini tuh ada garisnya biarin. Oh Cimin lagi digendong sama kakak. Nah ini si, waduh dia juga kecapean guys, biarin. Dia juga ternyata kecapean ya. Nah ini si Cimi, Cemong ya kak. Nah ini Cemong yang tandain ya guys ya. Cemong garisnya yang ada garis putih di hidungnya ya. Nah ini adalah Cemong. Nah ini Cemong agak aktif ya kak ya, agak bader. Nah ini si Cemong. Jadi gini guys, kesimpulannya cara merawat kucing kecil itu memang sangat adil banget ya, sangat adil dan susah. Karena apa? Ini kumisnya aja aku potong nih kumisnya. Kemarin sempat, kenapa kak kemarin? Kumisnya sempat ada muter ya kak. Jangan kencang di bedongnya sakit. Enggak. Aduh nih anak. Susah banget tuh lihat si Cimin sampai di bedong. No. Nah, ini si Cemong kayaknya dia ngantuk juga nih guys ya. Tuh lihat si Cemong udah mulai nyempot ya. Nah, jadi untuk perawatannya kita biarin kak.
No. Untuk perawatannya memang kita agak sedikit berabi juga ya, karena Cemong dan Cimin ini masih kecil banget ya kak ya. Iya. Masih kecil banget, masih kecil banget. Dan ini tuh lihat, ya Allah kakak. No. Ini si Cimin. Itu si Cimin lagi di bedong ya kak ya. Angetin dia ya. Bobok kakak, kalau dia bedong. Sayang sayang banget nggak sama Cimin? Sayang banget, ini kucing aku. Yang satu kucing dede. Kucing dede. Ya Cemong dan Cimin itu memang dikasih nama sama kakak ya kak ya. Nama kakak dan Ade. Nama Adelina. No. Bercanda, biarin. Oke guys, jadi gitu cara perawatannya. Satu, kita harus benar-benar ekstra aktif. Kalaupun emang kita kandangin, kita wadahin, wadahinnya benar-benar apa ya dibilangnya, harus benar-benar steril dan bersih, karena kalau enggak ya kotor ya. Jadi untuk perawatannya kita kasih kalau enggak sarden, kadang kerupuk yang berbau udang ya, kerupuk yang berbau udang. Terus kemudian perawatan selanjutnya kita 2 hari sekali kita mandiin, bersihin, karena kalau yang namanya kucing sekecil ini itu emang benar-benar harus ekstra dijaga. Oke ya guys ya, karena Cemong dan Cimin sudah tidur guys, kita istirahatkan dulu biarin. Dan ini adalah hasil buah dari anaknya si Chantel. Kita cukupkan saja cara perawatannya, 2 hari sekali kita mandiin, 2 hari 5 kali 2 hari sekali kita mandiin, terus kemudian kasih makanan non ikan asin, dan biarkan kucing ini sendiri, kalau yang namanya baby cat itu berkembang dengan sendirinya, karena memang lepas dari indungnya itu atau induknya itu, kita harus benar-benar ekstra aktif menjaganya, sama halnya seperti dia diurus dengan ibunya gitu ya. Oke, saya Jibon Dwi Suara dan ini kakak Aulia Agustiani pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Peace, bye.